Ada tak? Ha? Nasi berangga dah, bang? Berangga dah? Ha. Sama ke dekat Perintah? Sama ke? Sama? Ha? Tak sama, eh? Boleh, silap yang satu tak? Okey, hari ni kita makan nasi kandar Kumpulan Rosu lagi ya. Tapi kali ni bukan dekat Teluk Intan yang kita pergi hari tu lah. Ini dekat Puncak Alam ya. Kumpulan Rosu dekat Puncak Alam. So, dia claim nasi ni sama dengan dekat Teluk Intan tu lah. Tapi tak tahu lah macam mana rasa ya. Okey, kita review ya. So, hari ni kita nak review nasi. Nasi berani gulam nasi ya, nasi kandar gulam rasul lah. Nasi kandar nasi berani dia kata tadi. Actually the same actually kan. Dulu dia orang kandar nasi ni dia orang jual. Kan. Oh, before this kita dah try nasi berani gulam rasul juga, tapi tu dekat apa tu? Dekat mana? Dekat Intan. Di original punya ni lah, original punya place dia. So, hari ini ini cawangan dekat Puncak Alam ah. Kita lerak jauh tak boleh tahan negeri. Jadi kita hanya mampu dekat Shah Alam, around Shah Alam sajalah, dalam Kelangor, okay. So apa kita ambil? Ini kari ayam. Ini special peria goreng. Acarnya dengan telur je lah. At first ingatkan macam buka lah sebab kali ni. Tapi so kita try nasi sahaja dengan macamnya. Adakah sama ataupun kurang kick ke? At first bite tu belum datang kick lagi. Tak dapat eh? Oh. Yelah, biasalah bila cawangan nak compare dengan induk dia kan. Induk lagi bagus lah. Nasi dia ni mungkin sebab walaupun dia baru masak. So dia macam agak lembik sikit. So, tak apalah. Tapi still enjoyable lah eh. Enjoyable lah. Okay. Okey. Selamat menjamu selera.